Hai, hai, hai Sobatko, udah pada sarapan belum? Nah, ini aku lagi sarapan nih Sobatko. Aduh ya Allah Gusti, aku tuh lupa nyalain mic-nya ya Sobatko. Jadi ini aku rekam suara lagi. Nah, ini aku lagi makan sayur asemnya, ini seger banget. Ada irisan cabenya dan banyak sayur-sayurannya. Ayo deh ikutin terus ya keseruan aku kali ini. Jangan lupa sediakan cemilan terbaik kalian dan segelas es teh manis hangatnya ya. Hayo, meluncur. Nah sobatku, sebelum lanjut mangan maninge, nah aku ini lagi ada di stasiun Telaga Murni, juga disebut sebagai stasiun Medland. Telaga Murni merupakan stasiun yang masuk dalam golongan stasiun kereta api kelas 3 atau stasiun kecil yang terletak di Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi. Nah sobatku, letak stasiun ini tidak jauh dari komplek perumahan Medland. Bahkan dalam roadmap yang dibuat oleh perusahaan pengembang Medland, yaitu PT Metropolitan Land. Wah, jadi tahu ya kata Medland itu sumbernya dari mana. Stasiun ini dibangun pertama kali dengan adanya prosesi peletakan batu pertama stasiun dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2016. Loh kok Mama A tahu detail sih? Itu bukan karena Mama A pinter ya guys. Itu semata-mata Mama A kutip dari Wikipedia. Tinggal nyontek deh, kasih sedikit aja modifikasi. Stasiun ini mulai dibuat pada tanggal 18 Mei 2019 sebagai langkah awal uji, tapi diresmikannya itu pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh Mama AA. Ya bukanlah. Tapi diresmikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Udah dulu ya sobatku, itu sudah ada penampakan sobatku. Lah dia itu saking kecilnya dan udah tahu aku ngerekam. Lah dia ngumpet di tiang. Kocak, kocak ya Allah Gusti. Mau tahu kelanjutan cerita kami berdua yang kocak? Tunggu video berikutnya ya. Bye bye. Lihat aku makan ya guys.
Ya Allah Gusti, Ya Allah Gusti, Ya Allah Gusti, waduh beli sih sobatku. Tadi itu ininya belum nyala. Ya Allah Gusti, wis mangan ake-ake, wis mangan maning ake-ake, ora nyala sobatku. Kesel. Ayo wis mangan maning ya sobatku. Aduh. Wis mangan enak-enak, taune ora nyala miki sobatku. Kakek ngomong mama, jadi pengen kayak pengen nangis. Wis mangan warg-warg ya. Ini aku mau cerita ya. Tadi mic-nya kan lupa dinyalain. Nah ini tuh ada terong, ada cabai rawitnya tuh ya, cabai jamblai dibelah dua gitu. Nih cabai sama terongnya aku makan. Dan biasa ada daun linjo. Memang juga sayur asem ya sobatku. Semua sayuran bisa dibikin sayur asem. Semuanya bisa. Yang gak bisa dibikin sayur asem adalah kacamata aku. Gimana sih kacamata aku, bagus nggak nih? Ini kacamata baru ya sobatku. Dan ini ada jagung ya, tapi jagungnya kecil. Habis ya, tadi tuh sebenarnya aku udah makan. Tapi ininya lupa dinyalain. Jadi ulangin lagi, aku makan sayurnya doang. Terima kasih ya sobat koh yang sudah menonton video ini sampai full. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kalian nanti ngonten pakai mic kayak gini, jangan lupa micnya dipencet ya sobatku. Nih biar nyala. Kalau nyala kan pasti ada suaranya ya kan. Tadi mau pertama mama nggak ada suaranya. Terima kasih ya. Mohon maaf deh jika ada salah-salah kata. Mari kita tutup konten ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama A menjadi manusia yang penuh kasih sayang dan cinta di dalam keluarganya. Ya Allah, ya Rozak, jadikanlah setiap penonton video vlog Mama A berkah hidupnya, berkah dan melimpah rizkinya. Amin amin ya Robbal Alamin.